Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita, channel Ilhas Warji ini. Dan kali ini teman-teman, kita kayak semacam mau nge-react tentang BCL atau Bunga Citra Lestari. Bukan saat dia ditinggal, tapi saat dia pertama kali manggung lagi di dan membawakan lagu-lagunya di sebuah acara di SP Dome atau di South Quarter Dome, itu di daerah Jakarta Selatan, Coca-Cola itu. Dan itu ada konser, ya konser malam gitu. Terus ini untuk waktu pertama kalinya BCL tampil lagi setelah suaminya Asraf Sincelair itu almarhum atau meninggal dunia. Nah, ini kita akan lihat ternyata BCL bisa sampai kuat seperti itu gitu. Apakah biasanya kan orang kalau lagi haru gitu kan mau ngapa-ngapain jadi males, jadi kayak semacam kayak punya daya gitu. Tapi ternyata BCL ini kayaknya kuat nih. Nah, langsung aja kita lihat gimana gini ekspresi BCL atau penampilan beliau. Kita akan lihat dan kita akan ambil dari Topan Dayo. Channel Topan Dayo, silahkan teman-teman bagi yang mau subscribe, silahkan subscribe channel Topan Dayo ini. Ini dengan judul Kuat, BCL tampil perdana usai Asraf Sincelair meninggal dunia, live SP Dome. Nah, kita akan lihat langsung aja di sini. Mari teman-teman, panggil aja. Setahun yang lalu, saya di sini ditemani almarhum suami saya. Nah, di sini ditemani almarhum suami saya. Ada special meeting buat saya, punya kenangan tersendiri buat saya. Dan saya juga mengusahakan kami malam hari ini bisa di sini bertemu dengan semua yang hadir di sini memberikan semangat buat saya. Dari awalnya aja udah kayak semacam ini ya, kayak ya dia pasti akan mengenang masa-masa tahun kemarin aja dia masih sama Asraf gitu kan. Biasanya saya nyanyi sama besar saya BCL Boys, tapi saya belum bisa kembali nyanyi sama bulan-bulan yang mungkin terlalu happy-happy, gak apa-apa ya. Tapi BCL Boysnya ada di sini, mereka tetap support saya. Keluarga saya juga ada di sini, ada adik saya, suku-suku saya gak tahu duduk di mana. Di mana ya? My hoping part. Nah, itu diva dari Fusion. Luangkannya kenangan-kenangan mungkin banyak sekali ya mas ya. Tapi itulah asas profesionalitas dari BCL ini. Ternyata dia bisa kuat tuh. Itu suasana di situ itu karena kayak haru gitu ya. Sang Tuhan. Ini kayak potong-potongan. Satu. Coba bayangin lah teman-teman. Gak sih lalu ya, cuman kita bisa empati kan. Senang saya deh. Masih terkenal yang kemarin-kemarin. Yang bisa ku
Nah, dengan dukungan dari kita semua nih, nanti Jawa harus kuat, kita beri support. Di keluarganya, dari teman-teman, dari para pelumas ya. Profesionalitas yang memang ada dalam diri PCL gitu kan. Ya, 11 hari ditinggal meninggal itu pasti kan masih banyak kayak ronta-ronta itu. Tapi nggak boleh ini sih harusnya. Nggak boleh berhenti sampai situ karena Indonesia juga punya Noah kan, maksudnya Noah itu Nuh gitu kan, Nuh si Israel itu dan kata ini ya, kata siapa, kata bapaknya Asraf si Israel itu Asraf tidak meninggal, Asraf kan Asraf, saya melihat diri Asraf itu ada di Noah gitu kan. Tinggal itu emang gak enak. Ditinggal yang masih hidup saja gak enak, apalagi ditinggal yang sudah meninggal. Jiwanya gak usah membayangkan hal-hal lain, kalau ini ya kita menjiwai diri dengan sendirinya gitu. Di momen ini sih kayaknya memang yang paling mah itu di hati dia, karena ya emang biasanya kan sarapan status ya romantisan gitu tuh wajar sih, tapi itulah teman-teman, kita beri aplaus, kita beri dukungan standing ovation ya untuk BCL ini, karena memang bagus, dia tetap profesionalitas, dia tetap kuat. Nah itulah teman-teman, BCL ini ternyata memang kita bisa lihat di situ dia memang profesional, artis multi talenta, main film, main musik, kemudian dia vokal bagus juga. Ya itulah, memang istimewa ya BCL. Cuman ya itu memang kita harusnya sebagai fans itu ya kayak kasih support kepada beliau, kepada dia, agar tetap menjalani hidup dengan baik. Ditinggal orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, memang sedikit banyaknya membuat emosional atau psikologis hati kita itu pasti akan terguncang. Tetapi
kita patut menyadari bahwa itu memang sudah menjadi kehendak, sudah menjadi takdir, bahwa Tuhan telah merencanakan sesuatu, telah mentakdirkan sesuatu, kodok sesuatu. Ya memang itulah ketentuannya, itu kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan, kehendak Tuhan itu. Jadi kalau kita sudah berpikiran seperti itu, ya kita akan mudah untuk menerima, bisa kita untuk mudah untuk melepaskan. Dan berpikirlah, ini takdir Tuhan ini memang sesuatu yang terbaik bagi kita gitu. Sehingga yang penting kita tetap move, jalani yang akan terjadi, jalani yang saat ini, kemudian pikirkan yang akan terjadi itu, maksudnya itu kayak persiapkan yang akan terjadi dan ambil pelajaran dari masa lalu. Karena ditinggal orang yang masih sekarang masih ada gitu, maksudnya ditinggal pas lagi sayang-sayangi, misalkan lagi teman-teman yang pacaran, lagi teman-teman yang jatuh cinta gitu, itu aja sudah sakit kan, udah nyesek banget, apalagi kalau ditinggal, meninggal orang yang kita cintai gitu. Maka dari itu, ketika orang yang kita cintai itu masih benar-benar ada, masih benar-benar bersama dengan kita, ya ayolah berikan yang terbaik, berikan istilahnya itu kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan padanya, kayak misalkan keluarga kita, kemudian ibu kita, ayah kita gitu. Banggakan orang-orang yang kita cintai, jadilah kebanggaan bagi mereka. Dan saya yakin kalau BCL ini pasti almarhum tetap bangga dengan beliau, dan keluarga almarhum juga bangga dengan dia kan. Ya, cinta sejati itu seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih, mohon kritikan, saran dan komennya. Assalamualaikum.